Pemudik asal Bekasi yang juga memaki petugas karena diminta putar balik di perbatasan Sukabumi Bogor juga meminta maaf kepada petugas. Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung kepada petugas di Mapolres Sukabumi, Jawa Barat. Sudah benar, Pak, ya. Sebagai pemerintah saya aturannya. Sudah jelaskan aturannya, ya. Ramindo dan Hesti menjadi viral setelah videonya yang memarahi petugas di pos penyekatan Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya tak terima diputar balik oleh petugas saat akan berwisata ke Sukabumi, hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Sudah jelaskan aturannya, ya? Nah, silakan, Pak. Kok ngomong kasar? Menyadari akan kesalahannya, keduanya pun akhirnya mendatangi Polres Sukabumi dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman, di Mapolres Sukabumi kemarin. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya kepada Bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya. Dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Hari ini kita... Pihak Polres Sukabumi pun bisa memahami dan menerima permohonan maaf pelaku dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Petugas kepolisian di pos penyekatan Cicuruk Kabupaten